Oke guys, kembali lagi bersama saya Okas Yakisian. Dan di video kali ini saya akan mengajarkan lagi ke kalian cara membuat jedak-jeduk 3D lagi di aplikasi Yalik Motion guys. Dan untuk contoh hasil videonya seperti yang ada di awal video tadi ya guys ya. Nah jadi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dulu untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga kalian aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru di channel ini. Nah jadi tanpa basa-basi lagi, mendingan kita langsung aja masuk di aplikasi Yalik Motionnya guys. Nah, jika sudah masuk di aplikasi Yalik Motionnya, klik aja icon plus yang ada di bagian bawah. Terus untuk resolusinya, pilih yang 9:16 ya guys ya. Dan untuk latar belakangnya, pilih yang hitam. Ya sudah, buat aja proyeknya. Nah, di sini kalian bisa masukkan dulu untuk musiknya ya guys ya. Nah, untuk contoh musiknya seperti ini. Nah, di sini kalian bisa tandai dulu untuk durasi beatnya. Untuk durasi beatnya kalian bisa cek aja di komentar paling atas guys. Nah, caranya kalian tinggal klik dulu seperti ini ya guys ya, klik di bagian tengah-tengahnya ini. Nah, otomatis untuk beatnya udah ditandai. Nah, kalian tinggal sesuaikan aja untuk durasi beatnya di kolom komentar paling atas ya guys ya. Nah, di sini aku bakalan percepat aja untuk menyesuaikan durasi beatnya ini guys. Nah oke guys, jika udah kalian tandai untuk durasi beatnya sampai di bagian akhirnya, kalian kembali dulu di bagian paling awal ini. Nah di sini klik aja icon plus, pilih media, lalu kalian bisa masukkan dulu untuk satu buah backgroundnya guys. Nah untuk contoh backgroundnya seperti ini ya guys ya. Nah jika sudah, di sini kalian panjangin aja untuk satu background ini sampai durasi 9:25. Nah jika sudah, kembali lagi di durasi awalnya, klik di bagian backgroundnya, klik di bagian efek, klik tambahkan efek. Pergi ke bagian warna dan cahaya, scroll ke bawah, pilih yang warna cerah ini. Nah, di bagian warna cerah ini, kalian tinggal ubah aja untuk warnanya sesuaikan dengan foto kalian nanti, guys. Nah, untuk contohnya seperti ini ya, guys ya. Jika sudah, kalian tinggal kembali aja, klik di bagian tambahkan efek. Nah, di sini kalian cari aja efek skema, guys. Nah, jika sudah, klik di bagian efek skemanya. Klik di bagian roughness, lalu kalian tinggal turunin aja di bagian roughness jadi 0. Klik di bagian filter, lalu kalian tinggal naikkan aja di bagian filter jadi 1000. Klik di bagian kekuatan, kalian naikkan juga jadi 1000 guys. Jika sudah, kembali aja, lalu kembali lagi. Klik di bagian blending dan opacity, tambahin dulu satu buah keyframe di bagian awal. Ke bit yang kedua, tambahin lagi. Terus kembali lagi di bagian bit paling awal. Nah, di sini kalian tinggal turunin aja untuk opacity-nya jadi 0 ya guys ya. Jika sudah, kembali. Klik di bagian move dan transform, pergi ke bagian bit pertama. Tambahin dulu satu buah keyframe di bagian bit pertama ini. Ke bit selanjutnya kalian tinggal geser aja backgroundnya ke sebelah kanan guys. Nah seperti ini ya guys ya. Jika sudah, kalian ke bit selanjutnya lagi, lalu kalian tinggal geser aja ke sebelah kiri. Nah di sini intinya kalian tinggal geser aja untuk backgroundnya tuh ke kanan dan ke kiri seperti ini ya guys ya. Kalian tinggal geser aja sampai di bagian durasi paling akhir backgroundnya ini. Nah jika sudah, kalian pergi aja ke bagian kurvanya. Klik titik 3 di bagian bawah, klik yang aktifkan overshoot guys. Lalu kalian tinggal ubah aja untuk kurvanya seperti ini ya guys ya. Nah kalian sejajarin seperti ini, untuk titiknya itu kalian sejajarin di titik sebelah kiri seperti ini. Nah jika sudah, kalian tinggal klik titik 3, klik salin kurva, klik titik 3 lagi, klik tempel kurva ke semua bingkai. Nah jadinya seperti ini guys, jika sudah kalian tinggal kembali aja. Dan kembali lagi, klik di bagian efeknya, klik tambahkan efek. Pergi ke bagian 3D, lalu pilih yang balik layar ini. Nah di bagian balik layar ini kalian kembali dulu di durasi pertama ini. Nah di durasi bit pertama ya guys ya, tambahin dulu satu buah keyframe. Ke bit selanjutnya kalian tinggal ubah aja untuk sudutnya tuh jadi 15 guys. Ke bit selanjutnya kalian tinggal ubah aja untuk sudutnya tuh jadi negatif 15. Nah di sini intinya kalian tinggal ubah aja untuk setiap bitnya gini ya guys ya. Nah kalian tinggal ubah aja jadi 15 dan negatif 15. Nah kalian bolak-balik aja negatif 15 dan negatif 15 sampai di bagian akhir backgroundnya ini. Nah jika sudah, kalian tinggal klik di bagian kurvanya, klik titik 3, klik tempel kurva ke semua bingkai guys.
Nah, jadi sudah kalian tinggal kembali aja, lalu kembali lagi. Nah, di sini pergi ke bagian beat kedua ini, beat pertama ini. Klik aja icon plus, pilih media, lalu kalian bisa masukkan dulu untuk mentahnya, guys. Nah, kalian masukkan dulu mentahan seperti ini. Klik di bagian di sini untuk mentahnya, kalian juga panjangin sampai di bagian akhir backgroundnya ini ya, guys ya. Nah, jadi sudah kalian tinggal kembali aja. Klik di bagian backgroundnya ini, kalian tinggal salin aja satu layer. Nah, di bagian mentahan ini kalian panjangin dulu sampai sini aja ya, guys ya. Nah, sampai awal ini. Terus jika sudah kalian tinggal klik aja icon ini, klik tempel gayanya, terus klik di tanda panahnya tadi. Nah, di sini kalian bisa nonaktifkan ketiga yang ada di atas, terus klik tempel. Nah, jika sudah klik di bagian efeknya, kalian hapus aja efek skemanya, guys. Jika sudah kembali aja, terus klik di bagian move dan transform, pilih nomor 3, kalian besarin aja seperti ini. Nah, kalian tarik aja agak ke atas seperti ini ya, guys ya. Nah, taruh aja agak ke atas seperti ini. Nah, jika sudah kembali aja, terus kalian tinggal klik di bagian move dan transformnya ini di bagian matanya. Nah, di sini untuk geser ke kanan kirinya itu kalian kecilin dikit aja, guys. Nah, kalian kecilin aja seperti ini. Nah, jika sudah kalian kembali lagi di durasi beat pertama tadi, guys. Nah, di durasi beat 2:20 ini, klik aja icon plus, pilih media, lalu kalian bisa masukkan lagi untuk mentahnya. Nah, kalian masukkan aja mentahan seperti ini. Terus di sini untuk mentahnya kalian juga panjangin sampai durasi 19:25, samakan dengan background dan mentahan yang di atas backgroundnya, guys ya. Nah, jika sudah klik di bagian background yang ada di atasnya ini, klik salin satu layer, terus kalian tinggal klik aja mentahan yang paling atas, terus kalian tinggal klik tempel gayanya, klik tanda panah yang ada di sebelah kanan, terus di sini kalian bisa nonaktifkan ketiga ini yang ada di atas, terus klik tempel. Nah, jika sudah klik di bagian move dan transform, pilih nomor 3, kalian kecilin aja seperti ini. Nah, di sini kalian tinggal sesuaikan aja lagi ya, guys ya. Kalian klik aja tiga di bagian atas, klik di bagian renggangkan ke area komposisi. Nah, jika sudah kalian tinggal klik di bagian move dan transform. Nah, di sini untuk geser kanan kirinya juga kalian kecilin lagi, guys. Nah, jika udah kalian kecilin untuk geser-gesernya, geser kanan kirinya sampai di bagian air ini, kalian tinggal kembali lagi di durasi beat kedua pertama tadi. Nah, di durasi 2,20. Nah, di sini aku bisa nonaktifin dulu ya, guys ya, biar gak ngeframe nanti. Nah, jadi sudah di sini kalian klik lagi icon plus, pilih media, lalu kalian bisa masukkan lagi untuk mentahnya, guys. Nah, kalian masukin mentahan yang seperti ini. Nah, jadi sudah di bagian mentahan ini, klik di bagian efek dulu, klik tambah nanti dulu ya, guys ya. Kalian tinggal panjangin dulu, sesuaikan dengan semuanya ini. Nah, jadi sudah di sini di bagian mentahnya ini kalian klik dulu, terus kalian tinggal pergi ke bagian move dan transform, lalu kalian taruh aja di bagian sini, guys, di bagian atas sini ya, guys ya. Nah, jadi sudah kembali aja, klik di bagian efeknya, klik tambahkan efek, pergi ke bagian warna dan cahaya, scroll ke bawah, pilih yang warna solid ini. Nah, di bagian warna solid ini kalian tinggal ubah aja untuk warnanya sesuaikan dengan foto kalian nanti, guys. Nah, contohnya seperti ini ya, guys ya. Jadi sudah kembali aja, klik di bagian border dan bayangan, pilih nomor 3, aktifkan untuk bayangannya. Kembali. Nah, terus di sini kalian tinggal kembali lagi di durasi beat kedua, klik aja icon plus, pilih shape yang persegi, klik titik 3, klik yang renggangkan ke area komposisi. Nah, di sini kalian panjangin juga sampai durasi sini ya, guys ya, 19:25. Klik di bagian border dan blending dan opacity-nya, scroll ke bawah, pilih max, lalu yang max. Nah, di sini kalian klik dulu di bagian persegi panjangnya, klik di bagian move dan transform, tambahin dulu satu buah keyframe di bagian beat kedua, tambah lagi di durasi beat ke sini ya, guys ya, beat ketiga. Nah, terus di bagian durasi beat kedua ini kalian naikkan aja sampai hilang seperti ini. Terus ke beat ketiga ini kalian tinggal turunin aja seperti ini, guys. Nah, seperti ini ya, guys ya. Jika sudah klik di bagian kurvanya, klik titik 3, klik nonaktifkan overshoot, pilih kurva yang nomor 4, kalian tinggal tarik yang di bawah ini seperti ini. Nah, seperti ini ya, guys ya. Jika sudah kembali aja dan kembali lagi. Nah, di sini kalian baru gabungin jadi satu sama persegi panjangnya ini. Nah, kalian gabungin aja jadi satu. Nah, seperti ini, guys. Jika sudah, klik di bagian mentahan yang di bawahnya ini, klik salin satu layer, terus di sini kalian tinggal tempelin aja gayanya di bagian grupnya ini. Nah, sama seperti tadi ya, guys ya. Nah, jadinya seperti ini. Klik di bagian move dan transform, lalu kalian tinggal perkecil aja untuk geser kanan kirinya ini. Nah, jika sudah seperti ini, kalian tinggal kembali aja. Terus di sini kembali lagi di durasi beat kedua. Beat pertama, klik aja icon plus, pilih media, lalu kalian bisa masukkan aja untuk foto yang udah dihapus backgroundnya ya, guys ya. Nah, untuk contoh fotonya seperti ini, guys.
Nah, di sini untuk foto karakter kalian, kalian bisa aktifin dulu untuk bagian mentahan yang di bawah grupnya. Terus untuk fotonya kalian panjangin dulu sampai durasi 19:25. Klik di bagian move dan transform, pilih nomor 3, kalian kecilin aja seperti ini. Nah, kalian pasin aja di bagian bit pertama ya guys ya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian tinggal kembali aja. Terus di sini kembali lagi, klik di bagian icon plus, pilih shape yang persegi, klik titik 3, klik yang renggangkan ke area komposisi. Klik di bagian blending dan opacity, scroll ke bawah, pilih max, lalu yang max. Nah, di sini persegi panjangnya kalian gabungin sama fotonya ini. Nah, gabungin aja jadi satu guys. Nah, jadinya seperti ini ya guys ya. Nah, jika sudah, kalian tinggal klik di bagian grupnya ini, klik salin satu layer. Klik di bagian grup duanya ini. Nah, di sini kalian bisa tempel gaya lagi, dan lalu kalian bisa nonaktifkan lagi ketiga yang ada di atas, terus klik tempel. Klik di bagian efeknya, kalian hapus aja untuk efek warna cerahnya ini. Kembali, klik di bagian border dan bayangan, kalian tinggal geser aja. Untuk geser kanan kirinya, itu kalian kecilin lagi seperti ini guys. Nah, jika sudah seperti ini, kalian tinggal kembali aja. Terus di sini kalian bisa gandakan aja untuk foto PNG yang ini jadi 2. Terus klik di bagian foto PNG yang ada di bawah, klik di bagian efeknya, klik tambahkan efek. Pergi ke bagian warna dan cahaya, scroll ke bawah, pilih yang warna solid lagi. Nah, di bagian warna solid ini kalian tinggal ubah aja untuk warnanya, sesuaikan dengan foto kalian guys. Nah, jadi sudah, kalian tinggal kembali aja, lalu kembali klik di bagian efeknya lagi, klik tambahkan efek. Pergi ke bagian gambar dan tepi, pilih yang cahaya ini. Nah, di bagian cahaya ini kalian klik dulu. Nah, di sini aku nonaktifin dulu ya guys ya, semuanya ini biar gak nge-lag. Kecuali di bagian foto PNG yang ada efek cahayanya ini. Nah, klik di bagian efek cahayanya, klik di bagian alpanya, kalian tinggal menaikkan aja jadi 100%. Nah, jadi sudah, klik di bagian radiusnya, dan di sini kalian kalian tinggal turunin aja di bagian radius jadi 50 guys. Nah, jadi sudah, kalian tinggal klik di bagian warnanya. Untuk warnanya ini kalian tinggal sesuaikan lagi dengan fotonya ya guys ya. Nah, oke, contohnya seperti ini. Jadi sudah, kembali aja, kembali lagi, lalu kembali lagi. Nah, jadi sudah, di sini aku nonaktifin lagi, klik di bagian foto PNG yang ada di paling atas. Klik di bagian move dan transform, lalu kalian tinggal ubah lagi untuk geser kanan kirinya, itu kalian kecilin lagi guys. Nah, jadi sudah, kalian tinggal kembali aja. Nah, di sini kalian bisa cek dulu ya guys ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, di sini aku nonaktifin lagi, kembali lagi di durasi bit yang pertama ini. Klik aja icon plus, pilih media, lalu kalian bisa masukin lagi untuk mentahnya guys. Nah, kalian masukin aja mentahan seperti ini. Nah, di sini untuk mentahnya kalian panjangin sampai durasi 19:25. Klik di bagian foto PNG yang ada di paling atas, kalian tinggal salin aja satu layer. Kembali klik di bagian mentahnya ini, terus klik tempel gaya, kalian bisa nonaktifkan ketiga yang ada di atas, terus klik tempel. Nah, ya sudah, kalian tinggal kembali aja, klik di bagian foto yang ini guys, yang foto PNG yang ada di bagian atas backgroundnya ini ya guys ya. Nah, kalian klik dulu, kalian tinggal salin aja untuk efek warna cerahnya ini. Terus klik di bagian mentahan yang paling atas, terus klik tempel. Nah, jadinya seperti ini. Ya sudah, kembali, klik di bagian move dan transform, lalu kalian kecilin lagi. Kalian perkecil lagi untuk geser kanan kirinya ya guys ya. Nah, kalian perkecil aja, dikit-dikit aja guys. Nah, ya sudah, seperti ini kalian tinggal kembali aja. Terus kembali lagi di durasi 2:20, klik lagi icon plus, pilih media, lalu kalian bisa masukin lagi untuk mentahnya guys. Nah, kalian masukin aja mentahan seperti ini. Kalian juga panjangin dulu untuk mentahnya sampai durasi 19:25. Terus di sini klik aja di bagian mentahan yang ada di bawahnya, klik salin satu layer, klik di bagian mentahan yang ada di paling atas ini, kalian tinggal tempel aja untuk gayanya. Nah, di sini ini aja guys ya, kalian salin aja untuk efeknya di bagian mentahan yang di paling di bawahnya ini. Nah, yang ini tadi kalian salin dulu efeknya, terus kalian tempelin di bagian sini. Nah, jadi sudah, di sini kalian tinggal klik di bagian fotonya. Nah, di sini kalian kecilin dulu dikit aja ya guys ya. Nah, kecilin dulu seperti ini. Terus di sini kalian tinggal taruh aja di bagian bawahnya seperti ini guys. Nah, jadinya seperti ini ya guys ya. Nah, kembali lagi di durasi 2:20. Klik icon plus, pilih media, lalu kalian bisa masukkan lagi untuk mentahnya. Nah, kalian masukin lagi mentahan seperti ini. Nah, di bagian mentahan ini kalian tinggal panjangin aja sampai durasi 19:25. Klik di bagian mentahannya, kalian tinggal taruh aja di bagian paling atas ini. Kembali, klik di bagian efeknya, klik tambahkan efek, pilih aja efek yang warna solid lagi.
Nah, lalu di sini kalian bisa sesuaikan aja untuk warna solid ini, sesuaikan warnanya sesuai dengan foto kalian, guys. Nah, contohnya seperti ini, ya sudah kembali aja. Terus di sini kalian bisa kembali lagi durasi bed pertama, klik aja icon plus, pilih shape yang persegi, klik titik 3, klik yang renggangkan ke area komposisi. Nah, jika sudah, di sini kalian tinggal panjangin sampai durasi 19.25. Klik di bagian blending dan opacity, scroll ke bawah, pilih max, lalu yang max lagi, guys. Nah, jika sudah, kalian tinggal gabungin jadi satu grup. Terus, di sini kalian tinggal tempel aja untuk efek balik layarnya tadi, sama warna cerahnya ini kalian tinggal hapus saja. Kembali, klik di bagian border bayangan, aktifkan bayangannya. Kembali lagi di durasi bed pertama, klik icon plus, pilih media, lalu kalian bisa masukin lagi untuk mentahnya. Nah, kalian masukin aja mentahan seperti ini. Nah, klik dulu di bagian move dan transform, pilih yang di bagian perputaran, kalian putar aja seperti ini. Nah, kalian lurusin seperti ini ya, guys ya. Jika sudah, kembali lagi, klik di bagian efek, klik titik 3. Sebentar, kalian panjangin dulu sampai durasi 19.25 juga. Nah, jika sudah, di sini kalian tinggal turunin aja di bagian bawahnya sini, guys. Nah, turunin di bagian sini ya, guys ya. Nah, jika sudah, kalian tinggal kembali lagi di durasi 2.20. Klik aja icon plus, pilih shape yang persegi lagi, klik titik 3, klik yang renggangkan ke area komposisi. Klik di bagian blending dan opacity, scroll ke bawah, pilih max, lalu yang max. Nah, di sini kalian tinggal gabungin lagi ya, guys ya, untuk mentahnya sama persegi panjang ini jadi satu grup. Nah, jika sudah, klik di bagian mentahnya yang paling atas ini, klik di bagian efek, klik titik 3, klik tempel efeknya. Nah, ya sudah, kembali aja, lalu di sini klik di bagian move dan transform, tambahin dulu satu buah keyframe di bagian awal. Ke batch selanjutnya kalian geser aja ke bagian kiri sedikit aja, guys. Nah, di sini intinya kalian tinggal geser aja untuk mentahnya itu ke bagian kiri dulu terus ke bagian kanan seperti ini. Nah, kalian lakukan sampai di bagian akhir mentahnya ini, guys. Nah, ya sudah, kalian tinggal pergi ke bagian kurvanya, klik titik 3, klik tempel kurva ke semua bingkai. Ya sudah, kembali aja. Terus kembali lagi di durasi bit pertama. Klik icon plus, pilih teks, lalu kalian bisa masukkan dulu untuk teks namanya, guys. Nah, jadi sudah, klik aja checklist, klik di bagian color and file, pilih yang di bagian pojok kiri. Kembali klik di bagian border bayangan, aktifkan stroke, lalu pilih stroke-nya yang warna putih. Kembali klik di bagian move dan transform, kalian tinggal perbesar aja seperti ini. Nah, ya sudah, kalian pergi ke bagian perputaran, kalian tinggal miringkan aja jadi 15, guys. Lalu kalian taruh aja di bagian paling atasnya ini. Nah, ya sudah, kalian tinggal panjangin sampai durasi 19.25. Nah, ya sudah, kalian gadakan aja untuk teksnya satu layer. Klik di bagian teks yang paling atas, klik di bagian border dan bayangan, kalian nonaktifkan stroke-nya. Kembali klik di bagian color and file, pilih yang color gradiasi ini. Klik di bagian warna hitam, kalian tinggal sesuaikan dengan foto kalian, tapi warnanya yang agak muda ya, guys ya. Dan untuk yang di bagian putih ini, kalian tinggal warnai yang agak yang lebih gelap. Nah, jadi untuk warnanya sesuai dengan foto kalian juga, tapi yang lebih gelap seperti ini. Nah, ya sudah, kembali. Di sini kalian tinggal ubah dulu untuk gradiasinya seperti ini, guys. Nah, miring juga seperti ini ya, guys ya. Nah, ya sudah, kembali aja, klik di bagian move dan transform, pilih nomor 3, kalian kecilin seperti ini. Nah, ya sudah, kembali, klik di bagian border dan bayangan, pilih nomor 3, kalian aktifkan bayangannya. Nah, ya sudah, kembali lagi di durasi bit pertama, klik aja icon plus, pilih shape yang persegi, klik titik 3, klik yang renggangkan ke area komposisi. Klik di bagian blending dan opacity, scroll ke bawah, pilih max, lalu yang max. Nah, di sini untuk teks kedua teks ini sama persegi panjang kalian gabungin jadi satu grup. Nah, jika sudah, klik di bagian grup yang di bawahnya ini. Nah, yang mentahan yang ini ya, guys ya, kalian tinggal klik aja, kalian salin aja satu layer. Klik di bagian grup yang teksnya tadi, kalian tinggal tempel lagi untuk gayanya. Nah, di sini kalian bisa nonaktifkan lagi ketiga yang ada di atas, terus klik tempel. Nah, di sini untuk geserannya ini, di bagian geser kiri kanannya ini kalian tinggal ubah lagi, guys. Nah, di sini kalian tinggal agak jauhin lagi ya, guys ya, untuk geser kanan kirinya. Nah, ya sudah, kalian tinggal kembali lagi di durasi awalnya ini. Nah, di durasi bed pertama, klik aja icon plus, pilih shape yang seperti ini, yang ini ya, guys ya, persegi lingkaran ini, persegi panjang bulat ini. Klik di bagian edit bentuk, untuk ukurannya ini kalian panjangin aja seperti ini. Terus di bagian Z kalian kecilin seperti ini.
klik di bagian radiusnya, kalian tinggal naikkan aja jadi 50 guys. Nah seperti ini ya guys, ya sudah, kembali aja, klik di bagian color and file, lalu kalian tinggal ubah aja untuk warnanya ini sesuai dengan foto kalian. Nah ya sudah, kembali klik di bagian border dan bayangan, pilih nomor 3, aktifkan bayangannya kembali, terus di sini tambahin lagi untuk teksnya. Nah untuk teksnya kalian ubah jadi warna putih ya guys ya. Nah di sini kalian bisa besarin aja untuk teksnya. Nah ya sudah, klik aja checklist, klik di bagian border dan bayangan, pilih nomor 3, kalian aktifkan lagi bayangannya. Nah ya sudah, kalian kembali, lalu kalian gabungin aja jadi satu grup. Klik di bagian grupnya ini, lalu kalian tinggal turunin di bagian sini. Nah kalian kecilin aja seperti ini ya guys ya. Nah di sini kalian bisa pasin di bagian fotonya ini, di bagian bawah fotonya seperti ini. Nah seperti ini guys, ya sudah, kalian bisa nonaktifin lagi di bagian fotonya. Nah di sini kalian bisa tambahin lagi guys, kalian tinggal klik lagi di bagian build pertama, klik lagi icon plus, klik shape yang persegi, klik titik 3, klik yang renggangkan ke area komposisi, klik di bagian blending dan opacity, scroll ke bawah, pilih max, lalu yang max. Nah di sini kalian bisa gabungin aja jadi satu grup. Nah terus di sini kalian tinggal panjangin sampai durasi 19:25. Klik di bagian grup yang nomor 5 ini, yang di teks tadi, kalian tinggal selin aja satu layer. Terus kalian tinggal tempel lagi untuk gayanya. Nah tempel seperti tadi ya guys ya. Nah ya sudah, kalian ubah lagi di bagian geser kanan kirinya ini. Nah kalian naikin lagi dari bagian kirinya ini ya guys ya. Dari di bagian kiri kanannya ini kalian naikkan lagi untuk gesernya sampai di bagian akhirnya lagi guys. Nah dia sudah seperti ini, kalian tinggal kembali aja dulu, lalu kembali lagi. Di sini kalian hapus aja untuk efek warna cerah ini ya guys ya. Di sini kan tadi ada efek warna cerahnya, kalian hapus aja. Terus kembali lagi di durasi bit pertama, terus di sini klik lagi icon plus, pilih media, lalu kalian bisa masukin aja mentahnya lagi. Nah kalian masukin mentahnya yang seperti ini, klik di bagian move dan transformnya, kalian tinggal turunin di bagian sini guys ya, di bagian bawah pojok kanan. Kembali, lalu di sini kalian tinggal panjangin sampai durasi 19:25. Nah ya sudah, kembali lagi di durasi bit pertama, klik aja icon plus, pilih shape yang persegi, klik titik 3, klik yang renggangkan ke area komposisi. Lalu di sini pilih di bagian blending dan opacity, scroll ke bawah, pilih max, lalu yang max. Nah di bagian mentahan yang ini, kalian tinggal klik di bagian move dan transform dulu. Tambahin dulu satu buah keyframe di bagian awal, tambah lagi di bagian bit ketiga. Nah di bagian bit kedua, terus di sini di bagian awal ini kalian tinggal turunin aja seperti ini guys. Terus klik di bagian kurvanya, pilih kurva yang nomor 4, kalian tinggal naikin di bagian atasnya ini. Nah seperti ini ya guys ya. Ya sudah, kembali aja, lalu kembali lagi. Nah di sini kalian tinggal gabungin jadi satu grup. Terus klik di bagian grup yang teks yang ini tadi, kalian tinggal salin aja satu layer. Lalu kalian tinggal tempel lagi untuk gayanya seperti tadi. Nah di sini kalian ubah lagi untuk geser kiri kanannya, kalian naikin lagi guys. Nah ya sudah, kalian tinggal kembali aja. Nah kembali lagi di durasi bit pertama, klik aja icon plus, pilih media, lalu kalian bisa masukkan aja untuk mentahan awannya guys. Nah, kalian masukin aja mentahan awan hitam seperti ini, klik di bagian move dan transform, kalian taruh aja di bagian paling bawah. Nah di sini kalian panjangin aja untuk mentahan awan sampai durasi 19:25. Terus di sini kembali lagi di durasi bit pertama, klik aja icon plus, pilih shape yang persegi, klik titik 3, klik yang renggangkan ke area komposisi. Klik di bagian blending dan opacity, scroll ke bawah, pilih max, lalu yang max. Nah di sini kalian tinggal gabungin, gabungin lagi jadi satu grup seperti ini. Klik di bagian grupnya, klik di bagian icon ini. Nah, kalian salin aja untuk efek yang ini ya guys ya. Kalian salin di bagian grup yang 6 ini, yang di bawahnya mentahan awannya ini, kalian salin aja satu layer. Klik di bagian mentahan awannya, kalian tinggal tempel gaya lagi, lalu kalian bisa nonaktifkan lagi ketiga yang ada di atas, terus klik tempel. Nah di sini kalian ubah lagi untuk geser kanan kirinya, kalian naikkan lagi guys. Kalian tinggal kembali aja, terus di sini klik di bagian backgroundnya, kalian tinggal salin aja untuk efek warna cerahnya ini. Terus tempelin di bagian awannya ini. Nah ya sudah, kembali aja, lalu kembali lagi. Nah di sini kembali lagi di durasi bit pertama ini. Nah di sini kalian bisa aktifkan dulu semuanya guys ya, kalian cek dulu. Nah di sini udah nge-lag banget guys. Nah di sini kan di bagian ini ya guys ya, di bagian mentahan yang ini kan menutupi untuk di bagian fotonya. Kalian tinggal pergi ke bagian move dan transform, lalu kalian tinggal besarin aja seperti ini.
Nah, biar gak menutupin di bagian fotonya guys ya. Nah, ya sudah, kalian tinggal klik di bagian kalian tinggal kembali aja, klik di bagian edit grupnya. Nah, contohnya seperti ini ya guys ya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa nonaktifkan lagi semuanya guys. Terus di sini klik di bagian foto PNG-nya. Di bagian foto PNG yang ini, kalian tinggal potong aja di durasi 6:4. Kalian tinggal potong aja seperti ini, pangkas ke kanan ya guys ya. Dan untuk foto PNG yang ada di bawahnya juga ini, kalian tinggal pangkas saja ke kanan seperti ini. Nah, ya sudah, klik di bagian foto PNG yang di atas, klik di bagian move dan transform, pilih nomor 3, tambahin dulu keyframe di bagian durasi bit awalnya ini sama di bagian bit kedua. Nah, di sini kalian kecilin aja di bagian awalnya ini jadi 0. Klik di bagian kurvanya, pilih kurva di tengah, pilih yang nomor 2. Kembali klik di bagian foto PNG yang di bawahnya juga. Klik di bagian move dan transform, pilih nomor 3, tambahin dulu keyframe di bagian bit awal sama bit kedua. Terus di bagian awal ini kalian tinggal kecilin aja jadi 0. Klik di bagian kurva, pilih nomor 3, kalian tinggal pilih yang nomor 2 lagi. Nah, seperti ini ya guys ya. Nah, seperti ini guys. Ya sudah, kalian nonaktifkan lagi. Terus di sini klik di bagian. Nah, ya sudah, di sini kalian kembali lagi di durasi 2:20. Klik aja icon plus, pilih objek, lalu pilih yang 0. Nah, di bagian 0 ini kalian tinggal panjangin sampai durasi 19:25. Nah, terus jika sudah, klik dulu di bagian mentahan yang di atas background. Klik di bagian blending dan opacity, tambahin dulu satu buah keyframe di bagian bit kedua sama di bagian bit awal. Nah, di bagian awal ini kalian turunin jadi 0. Kembali klik di bagian mentahan yang di atasnya lagi, klik di bagian blending dan opacity, tambahin dulu keyframe di bagian durasi bit kedua sama di bagian awal. Nah, di bagian awal kalian turunin lagi jadi 0. Nah, di sini kalian lakukan aja seperti ini ya guys ya. Nah, kecuali di bagian mentahan ini yang turun ke bawah ini kalian gak usah. Terus di sini klik di bagian mentahan yang ini, kalian klik di bagian blending dan opacity, nah lakukan seperti tadi. Nah, ini juga kalian lakukan juga seperti tadi guys. Nah, kalian lakukan aja di bagian mentahnya ini ya guys ya, sampai di bagian paling atas. Nah, di bagian mentahan yang ke atas ini ya guys ya, yang putih-putih ini, yang jajaran heksagonal kan jangan ubah guys. Nah, jadinya kan seperti ini ya guys ya. Nah, di bagian awalnya juga, di sini kalian pergi ke bagian blending dan opacity, kalian tambahin dulu di bagian bit kedua sama di bagian awal, dan kalian turunin jadi 0. Nah, jadinya seperti ini ya guys ya nanti, dan untuk fotonya akan muncul di tengah-tengah. Nah, seperti ini guys. Jika sudah seperti ini, kalian bisa nonaktifkan aja semuanya. Klik di bagian grup yang paling atas, klik icon yang ada di samping tempat sampah, klik yang 01. Nah, di sini intinya kalian tinggal gabungin aja ke 01 seperti ini guys. Nah, kalian lakukan aja sampai di bagian akhir ya guys ya, sampai di bagian backgroundnya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian tinggal klik di bagian 0-nya ini. Klik di bagian move dan transform, tambahin dulu keyframe di bagian durasi 7:23. Terus ke bagian tengah-tengahnya ini. Nah, tengah-tengah di bagian antara ini ya guys ya, keyframe yang 7:23 dan di bagian tengah-tengahnya yang di sebelah kiri. Nah, ya sudah, di bagian durasi bit 7:23 ini kalian turunin aja seperti ini. Ke bit selanjutnya kalian tinggal tambahin aja keyframe di setiap bit seperti ini guys. Nah, sampai durasi 12:29 ya guys ya. Nah, ya sudah, pergi ke bagian tengah-tengahnya, kalian tinggal naikkan jari semula. Nah, jadi sudah, kalian tinggal klik di bagian kurvanya, klik kurva nomor 3, kalian tarik, klik titik 3, klik salin kurva, klik titik 3 lagi, tempel kurva ke semua bingkai. Dan di bagian awal ini, kalian pindah ke bagian, kalian balik aja kurvanya seperti ini. Terus di sini, kalian tinggal balik-balik aja kurvanya seperti ini, guys. Nah, di bagian awal itu seperti yang nomor 2 ini. Dan, nah, kalian bolak-balik aja seperti ini sampai di bagian akhirnya, ya, guys, ya. Nah, terus di sini kalian pergi ke bagian durasi bit 8:13, tambahin dulu satu buah keyframe. Terus ke bagian tengah-tengahnya tambahin lagi. Nah, terus di bagian tengah-tengah ini kalian tinggal naikkan lagi jadi semula. Lalu kalian tinggal tambahin lagi untuk kurvanya nomor 3 lalu nomor 2. Nah, seperti ini guys. Nah, ya sudah, kembali aja lalu kembali lagi. Klik di bagian foto PNG-nya ini. Nah, foto PNG-nya yang ini ya guys ya. Klik di bagian efeknya, klik tambahkan efek. Nah, di sini kalian tinggal ketikkan aja efek cermin guys.
Nah, jadi untuk di bagian efek cermin ini, kalian ubah dulu di bagian alpanya ini jadi 0. Nah, jadi sudah, di sini tambahin dulu keyframe di durasi 12.29, terus ke bagian tengah-tengah kalian tambahin lagi. Nah, di bagian tengah-tengah ini kalian ubah aja untuk alpanya jadi 100. Klik di bagian kurvanya, pilih kurva yang nomor 3, kalian tarik seperti ini. Nah, jadi sudah, kalian tinggal salin aja untuk efek cerminnya, lalu kalian tempelin di bagian foto PNG yang bercahaya ini. Nah, kalian tempelin aja untuk efek cerminnya. Nah, seperti ini guys ya. Nah, jadi sudah seperti ini, kalian tinggal nonaktifkan lagi, terus kembali lagi di durasi 8.3. Klik aja icon plus, pilih media, lalu kalian bisa masukin aja untuk foto yang udah dihapus backgroundnya guys. Nah, contohnya seperti ini guys ya. Nah, jadi sudah, di sini untuk fotonya kalian potong sampai durasi 9.25. Nah, di sini kalian bisa taruh aja untuk fotonya di tengah-tengah seperti ini. Kembali, klik di bagian blending dan opacity, kalian tinggal tambahin dulu keyframe di bagian awal, terus ke bagian bed terakhir kalian tambah lagi. Nah, di bagian awal ini kalian turunin jadi 0. Kembali. Nah, seperti ini guys ya. Nah, jadi sudah seperti ini, kalian bisa aktifkan dulu semuanya. Nah, jadi sudah, kalian tinggal hapus aja di bagian musiknya ini, lalu kalian tinggal ekspor aja dulu ke galeri guys. Nah, jadi di sini aku bakalan percepat aja dan lanjut langsung aja kita ke bagian yang full beatnya guys. Nah, oke guys, jika udah kalian ekspor untuk projectnya yang di awal ini, kalian kembali dulu di bagian projectnya kalian tadi. Nah, di sini kalian tinggal klik aja icon ini, pilih semua layer, dan di sini kalian tinggal hapus aja semua kecuali di bagian lagunya ya guys ya. Nah, di sini kalian hapus semua dulu. Nah, dia sudah, kalian pergi aja di durasi 19.25 guys. Di sini klik aja icon plus, pilih media, lalu kalian bisa masukkan lagi untuk background yang seperti tadi. Nah, dia sudah, panjangkan aja untuk satu background ini sampai durasi paling akhirnya guys. Nah, dia sudah, klik lagi icon plus, pilih media, lalu kalian bisa masukin lagi untuk mentahnya guys ya. Nah, kalian masukin aja mentahan yang seperti ini. Kembali, klik lagi icon plus, pilih media, kalian masukin lagi mentahnya yang seperti ini. Kembali lagi, klik lagi icon plus, pilih media, lalu kalian masukkan lagi untuk mentahnya lagi yang seperti ini. Nah, di sini mentahnya kalian taruh aja di bagian paling bawah guys. Ya sudah, kembali aja. Klik aja icon plus, pilih media, lalu kalian bisa masukkan aja untuk foto yang udah dihapus backgroundnya ya guys ya, yang sama seperti yang di belakang tadi. Nah, yang seperti ini ya guys ya. Nah, di sini untuk fotonya kalian bisa kecil taruh aja di bagian tengah-tengah guys. Nah, taruh di bagian tengah-tengah seperti ini. Nah, jadi sudah, kembali aja. Terus di sini kalian klik di bagian backgroundnya, klik di bagian efek, klik tambahkan efek. Pergi ke bagian warna dan cahaya, scroll ke bawah, pilih yang warna cerah ini. Nah, di bagian warna cerah ini kalian dia sesuaikan dengan background kalian, dengan foto kalian ya guys ya. Ya sudah, kembali aja, klik lagi icon plus, pilih media, pergi aja ke bagian warna dan cahaya, pilih yang kecerahan atau kontras ini guys. Nah, di bagian kecerahan atau kontras, kecerahannya kalian tinggal turunin aja. Nah, di sini turunin aja jadi negatif 40 ya guys ya. Nah, ya sudah, kembali, di sini kalian tinggal salin aja untuk efek warna cerahnya ini. Nah, terus kalian tempelin di bagian mentahan di atas background ini, sama mentahan yang di atas backgroundnya lagi. Nah, seperti ini guys, dia sudah di bagian foto ini, kalian tinggal turunin di bagian tengah-tengah seperti ini. Nah, turun di bagian mentahan yang ini ya guys ya, yang berbentuk V ini. Nah, di bagian mentahan yang V ini, kalian tinggal turunin aja ke bagian bawah seperti ini. Dia sudah, kembali. Nah, di sini kembali lagi di durasi 19.15, klik aja icon plus, pilih media, lalu kalian bisa masukkan aja untuk mentahan awalnya guys. Nah, jadi sudah, kalian taruh aja di bagian bawahnya. Kembali, klik di bagian efek, kalian tinggal tempel aja efek yang warna cerahnya. Kembali, terus kembali lagi. Nah, jadi sudah, klik aja icon plus, pilih teks, lalu kalian bisa masukkan lagi untuk namanya. Dan untuk fontnya kalian pilih yang si berpang ini ya guys ya. Ya sudah, pilih aja untuk warnanya yang warna putih. Klik checklist, lalu kalian tinggal taruh aja untuk teksnya tuh di bagian atas. Nah, di sini kalian bisa besarin dulu seperti ini. Ya sudah.
Ya sudah, kembali aja, terus di sini klik di bagian color and file, pilih yang pojok kiri. Kembali klik di bagian border dan bayangan, aktifkan stroke-nya, untuk warnanya kalian pilih yang warna putih. Terus pilih yang di bagian bayangannya, kalian tinggal aktifkan bayangannya, guys. Nah, jika sudah, di sini kalian tinggal gandakan aja untuk teksnya ini, gandakan satu layer. Klik teks yang ada di atas, terus kalian bisa kecilin aja teks yang di atas. Nah, kecilin aja seperti ini. Kembali klik di bagian color and file, kalian pilih yang colornya gradiasi ini. Terus kalian tinggal warnai aja untuk gradiasinya, sesuaikan dengan foto kalian, guys. Nah, jika sudah, kalian tinggal kembali aja. Klik di bagian border dan bayangan, kalian nonaktifkan untuk stroke-nya. Kembali. Dan kembali lagi. Nah, terus di sini kembali lagi di durasi pertama ini. Klik aja icon plus, pilih shape yang persegi, klik titik 3, klik yang renggangkan ke area komposisi. Klik di bagian blending dan opacity, scroll ke bawah, pilih max, lalu yang max. Nah, di sini untuk persegi panjangnya ini kalian tinggal gandakan aja. Nah, di sini untuk persegi panjangnya kalian gandakan aja sampai 7 persegi panjang, guys. Nah, di sini klik aja icon plus dulu, terus klik aja shape yang lingkaran seperti ini. Nah, di bagian shape lingkaran ini kalian pasin aja di bagian matanya dulu, guys. Nah, kita buat untuk lasernya dulu ya, guys ya. Nah, kalian pasin dulu di bagian matanya dulu. Kembali klik di bagian efeknya, klik tambahkan efek. Nah, di sini pergi aja ke bagian blur, lalu pilih yang buram zoom. Nah, ya sudah, kembali aja, klik tambahkan efek lagi. Nah, di sini kan tinggal ketikkan aja efek bayangan radial, guys. Nah, ya sudah, klik di bagian efek bayangan radialnya. Nah, di sini untuk lingkarannya aku nonaktifin dulu ya, guys ya, biar gak nge-lag. Terus di sini untuk lingkarannya kalian panjangin dulu sampai durasi paling akhirnya ini. Nah, terus kembali lagi di bayangan radial tadi. Nah, di sini kalian bisa scroll dulu ke bagian bawah. Untuk alpanya ini kalian bisa naikkan aja jadi 100. Dan untuk warnanya ini kalian bisa ubah aja sesuaikan dengan foto kalian. Kembali klik di bagian ukurannya. Di bagian ukurannya kalian bisa naikkan aja jadi 1000. Terus ke bagian lag-nya ini. Di bagian lag ini tambahin dulu satu buah keyframe. Nah, terus di sini kalian pergi aja di durasi bit 20:09, kalian klik di bagian X ini ya, guys ya. Nah, di bagian X ini kalian tinggal ubah aja jadi 139. Terus di sini kalian pergi aja di durasi 20:25, kalian tinggal ubah aja untuk di bagian X ini jadi negatif 87. Terus di sini pergi lagi di durasi 21:11. Di sini kalian tinggal ubah aja untuk yang di bagian X ini jadi 0. Terus ke durasi 21:21 tambahin aja satu buah keyframe. Di sini ya, di durasi 21:17 tambahin aja satu buah keyframe. Terus kalian pergi aja di durasi 22. Terus kalian pergi aja di durasi 22,4. Nah, di sini kalian tinggal ubah aja untuk di bagian X jadi 225. Terus pergi lagi di durasi 22:19, kalian tinggal ubah aja jadi negatif 104. Terus pergi lagi di durasi 22:26, di sini kalian tinggal ubah aja jadi 0. Lalu pergi lagi di durasi 23:06, kalian tinggal ubah aja jadi 139. Pergi lagi di durasi 22:18, di sini kalian tinggal ubah aja jadi negatif 87. Ke durasi 23:25 kalian tinggal ubah jadi 0. Ke durasi 24:01 kalian tambahin aja satu buah keyframe. Terus di sini pergi lagi di durasi 24:11 kalian tinggal ubah aja jadi 255. Pergi lagi di durasi 24:24 ya guys ya, kalian tinggal ubah aja jadi negatif 104.
Lalu pergi lagi di durasi B25 lewat 3, kalian tinggal ubah aja jadi 0. Pergi lagi di durasi 25 lewat 24, kalian tinggal ubah aja jadi 180. Ke bit durasi 25 lewat 23, kalian tinggal ubah aja jadi negatif 87. Terus ke bagian paling akhir ini, kalian tinggal ubah aja jadi 0. Nah, jadi sudah, klik di bagian J nya Nah, di bagian J ini, kalian tinggal ubah aja dari bagian awal tadi ya guys ya. Nah, di bagian awal ini, kalian tinggal ubah aja jadi 0. Terus ke bit yang ke keyframe yang kedua, di sini kalian tinggal ubah aja jadi 85. Dan ke keyframe selanjutnya juga kalian tinggal ubah aja jadi 85. Ke keyframe selanjutnya kalian ubah aja jadi 85 lagi. Nah, di sini intinya kalian tinggal ubah aja untuk di bagian J ini jadi 85 sampai di bagian keyframe yang di tengah-tengah, guys. Nah, di bagian keyframe tengah-tengah ini kalian bisa ubah aja di bagian Y-nya ini kalian Nah, jadi di bagian tengah-tengah ini kalian tinggal ubah aja di bagian J jadi negatif 60. Nah, kalian tinggal ubah aja di bagian setiap keyframe-nya dari tengah-tengah sampai di bagian akhir jadi negatif 60 sampai di Nah, jadi di sini kalian tinggal ubah aja di bagian keyframe yang di bagian J ini dari bagian tengah sampai di bagian akhir kalian tinggal ubah aja jadi negatif 60. Dan untuk yang di bagian air ini guys, kalian tinggal ubah aja untuk di bagian J jadi 0. Nah, jika sudah seperti ini, kalian tinggal scroll lagi ke bagian bawah. Nah, jika sudah seperti ini, kalian tinggal kembali aja, terus klik lagi tambahkan efek. Kalian tinggal pergi aja ke bagian warna cahaya, scroll ke bawah, pilih yang warna cerah ini. Nah, di bagian warna cerah ini kalian tinggal ubah aja untuk warnanya sesuaikan dengan foto kalian. Kembali klik lagi tambahkan efek, klik warna dan cahaya lagi. Tambahin aja efek pergeseran hue ini. Nah, di bagian pergeseran hue tambahin dulu satu buah keyframe, taruh di bagian awal, terus tambah lagi di bagian akhirnya. Kalian tinggal ubah aja untuk di bagian hue shift-nya ini kalian tinggal naikkan jadi 363 kali ya guys ya. Nah, seperti ini. Ya sudah, kalian tinggal tambahin, gak usah tambahin keyframe ya, kalian tinggal kembali aja lalu kembali lagi. Nah, di sini kalian bisa cek dulu seperti ini ya guys ya. Nah, ya sudah, kalian tinggal nonaktifkan lagi. Terus di sini kalian tinggal gandakan aja untuk lingkarannya ini. Terus di sini kembali lagi di durasi 19.25, klik aja icon plus, pilih shape lagi yang lingkaran. Nah, di sini kalian bisa kecilin lagi untuk shape lingkarannya, kalian pasin di bagian matanya guys. Nah, jadi sudah, kalian tinggal panjangin aja sampai durasi 26.4. Terus kalian tinggal salin aja untuk efeknya ini. Terus kalian tinggal tempel aja untuk efeknya. Nah, jadi sudah, kalian nonaktifin aja. Nah, terus di bagian sini kalian tinggal gabungin sama di bagian fotonya.
Nah, kalian tinggal gabungin aja untuk foto sama ini ya guys ya. Nah, ya sudah seperti ini, kalian tinggal panjangin aja untuk foto PNG-nya sampai durasi paling akhirnya ini. Nah, ya sudah, kalian bisa gabungin dulu untuk foto PNG sama lingkarnya tadi. Nah, kedua lingkarannya tadi ya guys ya, kalian tinggal gabungin jadi satu grup. Nah, ya sudah kalian gabungin jadi satu grup, kalian gabungin lagi jadi satu sama persegi panjangnya ini guys. Nah, kalian gabungin aja jadi satu, ya sudah, kalian bisa nonaktifkan aja biar nggak nge-lag. Nah, jadinya seperti ini guys ya. Nah, ya sudah, klik aja mentahan yang paling atas ini. Nah, mentahan paling atas ini ya guys ya. Nah, kalian tinggal gabungin aja dengan persegi panjangnya ini, kalian gabungin jadi satu grup. Terus mentahan yang di atas foto PNG-nya juga tadi, kalian tinggal gabungin sama persegi panjangnya jadi satu grup. Klik di bagian mentahan yang ini, kalian tinggal gabungin lagi jadi satu grup sama persegi panjangnya. Nah, di sini intinya kalian tinggal gabungin dulu satu grup ya guys ya, sama persegi panjangnya ini. Nah, untuk di bagian teksnya ini kalian juga gabungin satu-satu. Nah, jika sudah seperti ini, kalian panjangin aja semuanya ini sampai di bagian akhirnya sini guys. Nah, sampai di bagian durasi 26.54 ya guys ya. Nah, terus jika sudah, kalian tinggal ekspor lagi, lalu kita langsung aja masuk ke bagian tahap akhirnya guys. Oke guys, jika udah kalian ekspor untuk 3D-nya, kalian tinggal simpan aja guys ya. Terus kalian tinggal tutup, lalu kembali lagi di project kalian tadi. Nah, di sini kembali aja sampai lagunya muncul lagi ya guys ya. Nah, ya sudah, pergi aja di durasi 19.25, klik aja icon plus, pilih media, lalu kalian bisa masukkan video yang kalian ekspor tadi. Dan ya sudah, seperti ini kalian tinggal nonaktifkan aja, terus di sini kalian tinggal potong-potong aja sesuai durasi bitnya ini. Nah, di sini kalian tinggal potong-potong dulu seperti ini. Nah, ya udah, kalian potong-potong untuk ininya sampai di bagian paling akhirnya, kalian kembali lagi di potongan pertama, guys. Nah, pergi aja di bagian potongan pertama. Nah, di sini udah mulai agak nge-lag ya guys ya di punyaku ini. Nah, di sini klik aja di bagian video yang pertama ini. Klik di bagian efeknya, klik tambahkan efek, pergi ke bagian Dirtos atau Warp. Scroll ke bawah, pilih yang Ubin ini, guys. Nah, di bagian Ubin kalian tinggal aktifkan aja mirrornya. Kembali. Ya sudah, kembali aja, klik tambahkan efek lagi, kalian tinggal pergi ke bagian Dirtos atau Warp lagi, pilih aja yang Turbulent Displace guys. Nah, di bagian Turbulent Displace ini kalian bisa klik di bagian kekuatan. Di bagian kekuatan ini kalian tinggal ubah aja jadi 0,140 ya guys ya. Nah, ya sudah, kalian tinggal tambahin aja satu buah keyframe, taruh di bagian awalnya. Nah, di sini pergi ke bagian bit paling akhir, kalian tinggal ubah aja jadi 0,012. Nah, ya sudah, kalian tinggal scroll lagi ke bawah, terus di sini pergi ke bagian skala. Di bagian skala ini kalian tinggal ubah aja jadi 1,50 guys. Nah, ya sudah, klik di bagian strike-nya. Di bagian strike ini kalian bisa... Nah, ya sudah, klik di bagian. Nah, ya sudah, kalian tinggal scroll lagi ke bawah, klik di bagian oktav, kalian turunin jadi 1. Nah, ya sudah, kembali aja, klik tambahkan efek lagi. Klik di bagian move atau transform. Pilih yang pemindahan acak ini. Nah, di bagian pemindahan acak ini magnitudenya kalian tambahin dulu satu buah keyframe, ubah dulu jadi 80. Taruh aja di bagian awal, terus kalian ke bagian paling akhirnya kalian tinggal ubah jadi 0. Nah, ya sudah, pilih aja kurvanya yang nomor 3. Nah, kalian ubah aja seperti ini. Ya sudah, kembali. Klik di bagian scatternya ini, bagian paling bawah, tambahin dulu satu buah keyframe, kalian ubah dulu jadi 0, taruh di bagian awal. Taruh di bagian akhir dulu, di bagian 0 ini, terus kalian tinggal ubah jadi 25. Kalian taruh di bagian awalnya. Nah, ya sudah, kalian tinggal kembali aja. Klik lagi tambahkan efek, pergi ke bagian move atau transform, pilih yang ombang-ambing ini guys. Nah, di bagian ombang-ambing ini sudutnya kalian tinggal ubah aja jadi... Nah, di bagian ombang-ambing ini frekuensinya kalian tinggal ubah aja jadi 6,48. Something's going wrong, thought a chemical's up in my brain.
Dan untuk magnitudenya tambahin dulu 1 buah keyframe kali dial ubah aja jadi 460. Taruh aja di bagian awal, terus ke bed paling akhirnya kalian tinggal ubah jadi 40. Nah, jika sudah kalian tinggal gandakan aja untuk efek ombang-ambing ini. Klik ombang-ambing yang di bawah, untuk sudutnya kalian tinggal ubah aja jadi 200,0. Dan untuk frekuensinya kalian tinggal ubah jadi 15,10. Dan untuk magnitude-nya kalian gak usah ubah ya guys ya. Untuk magnitude-nya aja sudah, kembali aja terus tambahkan efek lagi. Pergi ke bagian blur lalu pilih yang buram gerak ini. Ya sudah, tambahkan efek lagi. Nah, di sini kalian tinggal ketikan aja efek kerlipan acak, guys. Kerlipan acak ya, guys ya. Nah, untuk efek kerlipan acak ini kalian tinggal ubah aja untuk di bagian sudut jadi 40. Untuk frekuensi kalian bisa ubah aja jadi 45,0. Dan untuk di bagian magnitude ini kalian bisa tambahin dulu 1 buah keyframe, kalian tinggal ubah aja dulu jadi 20. Nah, taruh di bagian akhirnya guys ya. Dan di bagian awal ini kalian tinggal ubah aja untuk magnitude-nya jadi 215. Nah, ya sudah, kalian tinggal kembali aja terus tambahin efek lagi. Nah, pergi ke bagian warna dan cahaya lalu pilih yang paparan atau gamma. Nah, di bagian paparan atau gamma tambahin dulu 1 buah keyframe. Kalian bisa ubah aja jadi 1,50 ya. Nah, di bagian exposure-nya ini tambahin dulu 1 buah keyframe, kalian ubah aja jadi 1,15. Taruh di bagian awal, tambahin lagi, kalian ubah jadi 0 lagi, taruh di bagian akhir. Nah, ya sudah, kalian tinggal klik di bagian kurvanya, pilih kurva nomor 3, kalian tarik seperti ini. Kembali lagi, klik tambahkan efek lagi. Pergi ke bagian Durtos atau Warp. Pilih lagi untuk efek turbulent displace-nya. Nah, di bagian turbulent displace ini, kalian tinggal ubah dulu di bagian X-nya jadi 21. Terus di bagian offset-nya ini kalian bisa ubah aja untuk X-nya jadi 11. Scroll ke bawah, untuk kekuatannya kalian bisa tambahin dulu satu buah keyframe di bagian tengah-tengah. Nah, di sini kalian bisa zoom dulu. Nah, tambahin dulu 1 buah keyframe di tengah-tengah. Kalian ubah aja jadi 0,020. Terus yang di bagian akhir ini kalian tinggal ubah aja untuk kekuatannya jadi 0,206. Nah, ya sudah, scroll ke bawah, pilih evolution ini. Di bagian evolution kalian tinggal ubah aja jadi 4,67 ya guys ya. Dan di bagian sini kalian pilih yang X ini. Klik di bagian skalanya, kalian bisa tambahin dulu 1 buah keyframe, kalian ubah jadi 0, taruh di bagian awal, tambah lagi, kalian bisa ubah aja jadi 150 ya guys ya. Nah, kalian ubah jadi 1,50. Terus untuk kurvanya, kalian pilih aja kurva nomor 2, kalian tarik seperti ini. Kembali klik di bagian strike-nya. Di bagian strike ini kalian ubah aja di bagian X jadi 0,01 dan di bagian Z kalian ubah aja jadi 0,50. Terus ke bagian, nah jadi sudah seperti ini, kalian tinggal kembali aja. Nah, di sini kalian tinggal salin aja satu layer, terus klik icon ini, pilih semua layer kecuali untuk musik sama di bagian potongan pertama. Klik icon ini, klik tempel gaya, klik aja tanda panah. Terus di sini kalian bisa pilih di bagian efeknya saja ya guys ya. Jika sudah, klik aja tempel.
Nah, jika sudah seperti ini, jika sudah ketempel semuanya, kalian tinggal klik di bagian potongan kedua. Klik icon titik tiga di bagian atas, klik yang balik secara horizontal. Nah, di sini intinya kalian tinggal klik aja semuanya ini, kalian tinggal balik aja secara horizontal, secara ini ya guys ya. Kalian lewati-lewati ya guys ya, kalian lewati dulu satu foto, lalu satu foto berikutnya kalian balik secara horizontal. Nah, kalian lakukan aja seperti itu guys, kalian tinggal bolak-balik aja seperti ini, sampai di bagian potongan paling akhir ya guys ya. Nah, jika udah kalian bolak-balik sampai di bagian akhirnya ini, kalian kembali aja di bagian paling awal. Nah, di bagian awal ini kalian klik aja icon plus, pilih media, masukkan aja video yang udah kalian ekspor pertama tadi. Nah, jika sudah kalian bisa aktifkan aja semuanya, lalu kalian tinggal ekspor aja ke Glallary ya guys ya. Dan untuk CC-nya, untuk CC yang rise-nya kalian bisa buat aja di aplikasi Node Video guys. Dan untuk tutorialnya kalian cek aja video aku yang sebelumnya ya guys ya. Nah, oke guys, mungkin cukup segini dulu tutorial kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga kalian aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru di channel ini guys. Nah, oke guys, sampai jumpa lagi di video berikutnya ya guys ya.